Dan waktu itu karena sudah diponis oleh dokter disuruh operasi, yang lumayan bingung. Dan akhirnya konsultasi di grup hematomanya Pak Topik, dan disarankan untuk konsumsi Cormet sama Letisin, terus tapi dia cuma fokusnya minum Cormet. Soalnya medisinya nggak bisa, aku nggak kuat. Ya. Jadi minumnya kurkumat aja ya? Iya, ya, terus? Terus setelah saya sudah ada 9 bulan minum kurkumat, sekarang saya sudah nggak pernah lagi merasakan seperti lemes. Kalau dulu biasanya sering lemes, terus sering sakit, terus juga benjolan tiroid saya sudah berkurang.